Tetapi yang juga penting, diharap sebelum akhir tahun ini semua rakyat Malaysia yang patut sudah disuntik dengan vaksin akan dapat vaksin. Saya diberitahu oleh Menteri Kesihatan dan Saudara KJ, Menteri Mosti, bahawa mungkin bekalan ini akan capai sekarang ini lebih cepat. Bila vaksin sampai cepat, lebih banyak orang akan dapat diberikan suntikan, tak kira dia sama Pfizer ke AstraZeneca ke Sputnik ke Moderna, apa lagi macam-macam jenama yang kita ambil. Maka rakyat kita akan nanti sampai katalah 80% dia kata dah ada herd immunity. Macam setengah negara yang kaya-kaya dia dah ambil bolot semua sekali. Kita terpaksa gonding nak minta sebagainya tu, tapi insyaAllah akan sampai, semuanya akan dapat suntikan. Jadi di waktu itu bila ekonomi sudah meningkat, COVID dapat kita kawal, sebahagian besar rakyat sudah disuntik, sudah ada antibodies, pelindung dalam badan kita daripada mudah dijangkit. Jadi situasi insyaAllah akan bertambah baik. Ini dalam tahun ini ni. Ya, berapa bulan ini kita nak. Pasal jangkaannya, kalau ikut awal, tahun depan baru selesai. Sekarang ni kita kata mungkin agaknya tahun ni kita boleh capai tahap penuh untuk melaksanakan skim kita tadi, roll out. Jadi kalau begitu semua akan dapat suntikan itu. Baik. Jadi dengan sebab itu kita harap ada perlindungan dan ekonomi yang akan mula pulih. Itu harapan kita tahun 2022 bertambah lebih baik daripada yang ada sekarang.